udah nggak ada balungi, beli yang 25-an saja. Karena tadi waktunya membumbu nih, waktu memasukkan. Halo Bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, welcome to back my channel. Apa kabar kalian semua bunda-bunda, di mana kalian berada? Aku doakan selalu diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungannya. Dan yang lagi sakit segera disembuhkan dari sakitnya dan selamat beraktivitas kembali. Di pagi hari ini aku mau kemana ya? Hari ini ikuti keseruanku hari ini. Aku pakai sepatu dulu. Ini sepatu buluk ini aku suka. Bener, sepatuku tuh ada, tapi aku paling suka ini. Enggak tahu ya, kesukaan. Harus pakai masker. Kalau enggak pakai masker kedenda. Berangkat, berangkat. Ikuti aku mau kemana saja hari ini. Aku sudah nyampe ke nyampe kantor TKJ-ku. Tokonya belum buka pagi-pagi hari. Di pagi belum buka semua. Ini juga belum buka yang ini. Nih. Toko Dior. Dior. Ini menyambut Natal tanggal 25. Udah Natal nih, aku mau naik lift eskalator. Untuk menyambut hari Natal. Habis Natal bulan depannya Konin. Sudah gitu ya semua. Ini aku mau naik lift lagi. Seperti biasa aku kesini di kantor cuma ambil masakan buat mbokku. Ini sudah ada lift, aku langsung masuk. Pencet 8. Keluar, jalan ke kiri. Seperti ke sana. Tuh, aku panggil orang. Aku ketok pintunya. Josan. Ini aku sudah turun. Habis ini aku mau ke pasar. Oh, bagus kan? Persiapan sudah dipersiapkan. Tuh anak kecil. Ah, keren. Ada boneka saljunya karena ini sudah mulai masuk musim dingin. Tinggi pohon Natalnya tinggi. Si mungil. Lanjut mau ke pasar. Nyampe pasar, aku mau ke pasar sayur. Sudah nyampe pasar sayur. Aku mau beli sayur dulu. Geza. Nah, aku mau belanja dulu karena kalau pegang HP itu susah. Mau tak off dulu, belanja dulu. Keadaan pasar di pagi hari ini lagi dicuci lantainya.
dicuci lantainya. Habis dari pasar, aku ambil paketan seperti biasa di Hong Kong TV Mall. Hari ini ceritanya saya muter-muter ya Bun ya, dari pasar, dari ambil makanan, ambil paketan. Nah, aku sudah nyampe. Habis ini aku ke Wai Hong. Ya Allah, hari ini ceritanya muter-muter. Sudah nyampe. Ambil paketan dulu. Ini paketannya, ini sudah kubuka. Ini ada tisu alkohol kecil-kecil gitu, ada 4 kardus. Dan ini ada kaihong atau apa ya, atau daging ayam. Dan ini ada masker. Ini seperti ini daging ayamnya. Ini sudah enggak ada balungnya, enggak ada balung tulangnya, tinggal dagingnya saja. Oke, mau saya packing dan aku lanjut mau ke 7. Ke 7-Eleven. Di sini sebelahnya 7 ada jualan tanko. Tankonya cantik-cantik. Udah nyampe 7. Udah nyampe 7, aku mau masuk. Mau mengisi uang ke 7. Untuk rezeki dari nenek dikasih jajan, nggak mau dipaksa. Terima kasih. Dimanapun ada yang kenal aku dikasih makanan, ya Allah rezeki. Thank you. Muka saya ayi. Olah. Thank you. Bye bye. Wuyu. Oke. Aku nyampe sini, aku mau lanjut ke Wai Hong. Ini manis. Sebenarnya aku mau beli beras di sini sama minyak, tapi aku sudah bawa barang berat, besok saja. Sudah nyampe ke Wai Hong atau Welcome Friend. Welcome Friend. Masuk. Aku mau beli udang. Hari ini enggak beli buah hari ini saya. Beli udang dulu. Ke sana. Udangnya ada. Ini udangnya. Ini yang murah. Beli yang 25-an saja. 2, 3 sama ini. Oke, sudah. Mau bayar dulu. Antri bayar. Aku sekarang ke rumahnya mbokku nganter paketannya tadi. Nih rumahnya. Pencet belnya dulu. Pencet. Sampai rumah aku mau cuci tangan dulu. Pengap. Capek muter-muter. Hari ini ceritanya muter-muter. Hari ini full muter-muter. Alhamdulillah untung enggak
kepalaku yang pusing, tapi kakiku yang pusing. Cuci tangan dulu. Ini tadi aku sudah goreng nasi. Aku nggak tak video karena bumbunya sudah seperti biasa, cuma bawang putih, bawang bombay, telur, garam dikit, merica, ya itu aja. Cuma ada udang sama telur. Cuma simple, jadi nggak tak video, kan sudah sering aku video bikin nasi goreng. Dan ini aku sudah oseng sayur. Tadi juga oseng sayur. Ini sekarang sudah mau matang, ini mau saya wadahi. Karena nanti kalau tak videoin cuma kan kalian bosen ya bun ya. Masaknya ini terus, itu terus gitu. Jadi ini tadi nggak tak videoin. Dan ini aku mau taruh sini nasi gorengnya buat mbokku, aku harus ngirim. Ini tadi ya nasi gorengnya agak lembek karena tadi waktunya membumboni, waktu memasukkan yongjung sama udang, aku ditelepon suruh ngambil makanan, tak tinggal tak tutup, keluar air. Kalau nggak tutup takut kotor. Dan ini buat mbokku, ini sayurnya sudah mateng juga. Aku mau taruh piring, ambil piringnya dulu. Mana? Ini yang mau ku antar ke rumahnya mbokku. Mau ku antar ini. Seperti biasa, aku pakai ember. Aduh, hari ini agak capek karena kerjanya muter-muter. Waktu masak dipanggil, waktu masak dipanggil. Seperti biasa, aku taruh dalam ember. Ini sayurnya, dan ini sayur buat anaknya mbokku. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Next di video selanjutnya, jika ada kata yang salah, ku mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam sehat selalu.